Humas Mabes Polri menggelar konferensi pers terkait kasus mutilasi warga negara Indonesia di Malaysia pada bulan Januari lalu. Kini pihak berwajib sedang menginterogasi warga negara asal Pakistan berinisial J dan A. Mereka pernah melakukan pertemuan untuk menagih utang atas bisnis kain. Keduanya diamankan terkait kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap dua warga negara Indonesia atas nama Ai Munawaroh dan Nuryanto. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa identitas korban telah dipastikan setelah tim Inavis Polri melakukan identifikasi sidik jari terhadap potongan tubuh korban dan kepolisian menemukan 12 titik kesamaan dengan identitas Nuryanto. Di beberapa negara, dari Polri itu akan secara proaktif juga untuk juga membantu. Ya, kayak dari sisi, kalau dari Kementerian Luar Negeri akan membantu dari sisi advokasinya, dari kepolisian akan membantu daripada sisi pengungkapan suatu peristiwa pidana tersebut. Jadi dia seperti itu. Jadi kami akan fokus dan concern dalam rangka untuk segera mungkin membantu pihak polisi di Raja Malaysia mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.